Assalamualaikum guys, anda masih lagi bersama dengan saya Aziz Awang, The Pocket Rocket Man. Okay guys, sekarang ni saya berada di Paris, okay, France. Dan to be more specific, saya berada di Saint Quentin, which is dalam sejam lah daripada Paris. Dan untuk kali ni, video kali ni, ada beberapa benda lah saya nak share dengan korang. Okay, yang pertama dia, waktu di Berlin tempoh hari, saya dikunjungi oleh sahabat lama saya, iaitu Mim Jamil. Siapa-siapa yang follower buku fiksi tu, mereka kenal lah Mim Jamil ni. Dia antara penulis lah untuk buku fiksi. Dan cerita dia dengan Mim Jamil ni, saya kenal dia dah lama dah. Dia pun duduk overseas dulu, study medicine. Saya duduk Australia, dan ada satu waktu tu saya datang berlumba di Manchester. Ada seorang mamat Malaysia ni datang all the way from Ireland. So dia tweet lah, datang tengok Azizul support apa semua. Dan kebetulan saya nampak tweet dia tu. Saya nampak tweet dia tu, kesian tengok ada budak Malaysia datang seorang semangat ni kan. So after the race tu, saya contact dia, message dia dekat Twitter tu. Saya cakap, datanglah, malam ni kita nak makan. So kita makan dekat Halal Street dekat Manchester. Biasa student panggil Rashom ke tak silap saya. Kita orang pergi ke kedai yang dipanggil Jazira. So biasanya student-student Malaysia, Melayu tahulah kedai Jazira ni. So kita makan kat situ. So from there lah kita kenal dan kita berkawan, bersahabat. Walaupun jarang berjumpa, tak ada lah lepak mamak, lepak jumpa apa semua macam orang kat Malaysia. Tapi kita selalu communicate on the phone apa semua. Dan of course, masing-masing busy with dia punya life apa semua. So si Mim ni dah balik Malaysia lepas dia habis belajar tu, kerja sekejap kat Malaysia as a doctor. And then rasanya waktu COVID tu pun, lepas COVID tu, dia decided to move back to Ireland balik untuk bekerja kat sana sebagai doktor dengan wife dia. Dah kahwin eh, wife dia pun doktor juga. And then bila dia tahu saya datang ke Berlin untuk berlumba ni, dia datang ambil cuti, datang untuk support. Thank you Mim, thank you so much datang jauh-jauh support. Dan dah datang, saya dapatkan pass apa semua, dapatkan tiket untuk tengok lumba. Dan there's no such thing as free lunch lah. Dia kena jadi helper saya lah, angkat basikal, tolong bawa air semua. Tapi dia enjoy lah, saya nampak dia enjoy become the assistant apa semua tu. Dia ada komen sikit, ada komen tentang race kat Berlin tu. Okay bro, what's your comment about ni competition dekat Berlin? Exciting, we almost got there but we were unfortunate. Maybe better luck next time John. So dia pun bersemangat ni. Dia pun bersemangat, katanya nak datang ke London pula. So hopefully I see you there lah bro. Okay, thank you for the support. Okay, cerita kedua dia, lepas kita habis lumba tu hari Ahad, memandangkan kita punya flight malam dalam 8.50 macam tu, jadi biasanya dekat Europe ni check out pukul 11 pagi. Tapi kita request lah to the hotel nak check out lambat sikit. Dapatlah check out pukul 1. Jadi saya tunggu Zohor waktu tu dalam 12 suku. Jadi saya solat-solat apa semua. Dalam pukul 12.30 tu saya turun lah nak settle check out apa semua. Saya tengok John ada kat bawah. Dia ada kat bawah. Saya tanya kat dia, pukul berapa dia turun check out? Pukul 11. Pukul 11 dia check out kan. Saya tanya dia, kenapa check out awal? Because kita check out lambat pukul 1 kan. Lepas tu dia cakap, it's okay, just nak turun settlekan awal-awal apa semua kan. Settle awal nak pergi mana? Pukul 6 nanti baru ada transportation nak pergi ke airport. Itulah, dia memang suka nak cepat nak settle awal semua kan. Biasalah orang tua kan. Jadi pandangkan dalam pukul 12 lebih, pukul 1 jam tu kita check out. Dan ada banyak lagi masa, jadi saya ajaklah John untuk pergi ke dekat Indonesian restaurant. Nama dia Nusantara. Okay, cerita dia, 3 kali saya datang Berlin ni, 3 kali juga lepas race saya akan wajib pergi ke kedai makan Indonesia Nusantara ni lah. Nak cakap dia sedap gila tu, tak adalah sedap gila macam my favourite Indonesian restaurant dekat Melbourne. Tapi untuk level overseas, okey lah. Memang masyuk lah, best lah, memang puas lah makan. So saya ajak dia pergi situ. Waktu saya sampai tu memang rambang mata lah. Semua benda saya nak order ni kan. Tapi saya cakap sabar. Jangan order semua, sabar. Jangan ikut nafsu, sabar. Jadi
John order Indonesian rendang sebab dia suka rendang. Dekat dia nak try rendang Indonesia. Saya pula, saya tengah buat percaturan ni. Nak order mana ni? Apa saya nak order? Apa nak order? Lala sekali disebabkan cuaca kat luar tu memang sejuk. Hari tu memang really heavy snowing. Jadi yang first kali saya order adalah sup bontot. Siapa-siapa yang tak tahu, sup bontot ni adalah sup ekor. Janganlah korang ingat bontot siapa-siapa pula kan. Okay, jadi sup ekor. Yang keduanya saya order iga bakar. Iga bakar, saya punya favourite. Ribs lah, ribs. Sedap, iga bakar dia sedap. Tapi of course my number one masih lagi warung sate lah. Iga bakar warung sate dekat Melbourne tu number one lagi lah. Tetapi bila makanan tu sampai, kita punya main meal tu sampai, Diam. John makan diam, saya pun makan diam. Memang setiap sudu tu saya nikmati sup tu. Makan, iga makan, apa semua saya makan. Memang kenyang puas hati. Lepas tu, dah settle makan, balik ke hotel sampai dalam maybe dalam pukul 2 lebih lah. Dalam 2 lebih macam tu sampai hotel. Dan ada banyak masa lagi kan, banyak masa lagi. Tapi disebabkan dengan kekenyangan, kepuasan tu dicampur dengan kepenatan daripada berlumba semalam, sebab habis lewat malam pukul 12 lebih macam tu, jadi saya pun decided untuk tidur kan. Saya duduk kat lobby dengan John tu. Saya punya tempat duduk tu, kursi sofa tu macam selesa je ni. Jadi saya tarik saya punya snow hat ni, cover mata. Saya pun baring, saya pun tidur. Siap tangan dalam poket lagi tidur. Tapi saya ni sebenarnya memang senang nak jagalah. Memang senang nak jaga kalau ada bunyi bising ke apa semua, kalau tak selesa. Kalau saya nak tidur, saya kena bilik tu gelap, kena katil selesa, bantal. Ha, bantal nombor satu. Bantal tu memang kena ngam lah dengan kepala saya. Lepas tu kadang-kadang saya travel tu, saya bawa bantal sendiri. Bantal kena selesa, suasana semua kena apa? Kena ngam lah baru saya boleh tidur nyenyak. Tapi kali ni memang betul-betul nyenyak tidur kat sofa tu. Walaupun sofa je, walaupun bising huru-hara dengan orang keluar masuk apa semua, tapi saya tidur lena, deep sleep waktu tu. Lepas tu kita pun pergi airport. Okay, pergi airport, fly dalam 8.50 macam tu. Flight from Berlin ke Paris dalam 1:50. Sampai malam, tunggu settle ambil barang semua, ambil taksi. Dan dalam sejam, jadi kita sampai kat hotel dalam 12 lebih macam tu lah. Okay, jadi tidurlah lepas tu. Tidur, rest apa semua. Saya berjumpa dengan seteru lama saya. Siapa dia? Gregory Boje. Saya contact dia ni daripada Berlin itu. Kita nak kena plan kita punya training dan sebagainya, because kita kena buat sendiri. Saya dah contact dia awal-awal lagi masa di Berlin dah. Saya tanyalah kalau kita boleh guna facility lah untuk training dekat sini. Dia pun berbesar hati. Dia berbesar hati untuk saya inilah gunakan some other facility. Dan itu sebenarnya memang sangat bernasib baik lah, dan satu privilege lah. In fact, dia sendiri pun beritahu, Azizu, this is a privilege for you. Privilege because nobody can get this. Dia cakap macam tu. Because dia orang ni macam, macam mana cakap macam bukan secretive lah. Dia orang macam, dia orang tak suka bila dia orang training ada orang luar. Macam tu. Dia orang memang, sebab dia orang sistem dia orang, cara dia orang training lain sikit. Jadi mungkin dia orang tak nak orang lain tahulah. Jadi saya dapat that special treatment, dapat training dekat gym dia orang hari Isnin tu. Training lah, saya tengok cara dia orang training macam mana. Dan treatment dia orang memang terbaik lah. Dia orang treat saya macam part of their team juga. Dia orang cakap, Azizu, if you need anything, just let me know. Okay, we gonna help you. Anything. Dia cakap kan. So, saya rasa macam wow. Saya macam rasa gembira, rasa terharu kan. Dia orang bagi that kind of treatment untuk saya, training, guna facility semua. So, the next day, saya training kat track juga dengan dia orang juga. Kita training kat track. Dan of course lah, kita buat program masing-masing. Tapi dapat training together tu is something yang saya bersyukur lah. Okay. Dan saya dengan Boje ni, kisah dia panjang sikit lah.
waktu kita berlumba dulu memang kita memang seteru lah. Memang tahun 2009 khususnya waktu tu kita berlumba untuk merampas kejuaraan dunia, title, world title waktu tu kita berlumba 2009. Waktu tu juga saya adalah bukan rakyat Malaysia pertama lah, saya kedua lah, because pemenang pingat di kejuaraan dunia yang pertama adalah Rizal Tisin dalam acara 1 km pingat kanser. Dan the next day tu saya pun terinspirasi dengan pencapaian Rizal Tisin ni. Saya pun buat yang terbaik sehabis baik dalam acara sprint. Panjang cerita dia, korang boleh tengok. Saya rasa saya ada tulis kot dalam perkongsian nukilan saya dalam Facebook. Korang boleh tengok lah untuk baca secara detail. Tapi saya belum dengan Gregory Bourget ni dalam acara sprint. Memang very epic dan a classic race. Okay, kita perlu berlumba sampai ke decider race, perlumbaan yang ketiga. First race dia menang. Second race saya comeback balik, saya kalahkan dia. Siap datang sebelah saya jadi psycho. Ha, bayangkan waktu tu walaupun saya nobody, saya dah pandai psycho lah waktu tu kan. And malangnya perlumbaan ketiga tu dia kalahkan saya balik lah. Dan waktu tu kita serba kekurangan, macam amateur team lagi. Diorang ni dah siap ada dah ada apa, sport science staff yang record race, dan diorang buat analyse kita punya taktik dan sebagainya. And that's why bila perlumbaan decider tu, diorang tengok corak perlumbaan saya, diorang baca dan diorang gunakan tu untuk mengalahkan saya pada perlumbaan decider tu lah. Tapi cerita dia tu je lah, dia menang, saya dapat silver. It's a history for Malaysia. Nama saya tercatat dalam Malaysia Book of Record. Dan sejarah kat Malaysia pun dua orang je yang pernah menang pingat di kejohanan dunia dalam basikal track ni. Saya dan juga Rizal Tisin je lah. So far tak ada lagi lah orang lain. So hopefully perempuan muda kita akan step up the game. Hopefully mereka akan menang pingat dan juga menang world title lah, insyaAllah. Kita sama-sama doakan dan support mereka. Now dia jadi coach untuk France. Dan kita remain as a friends, a good friends, you know, still communicate. So dia macam lebih kurang kalau korang nak tengok cerita apa, Secret Service tu kan, yang mana diorang ni after some time contact balik dia punya kawan-kawan dalam Secret Service tu. Dan do me a favor untuk ni apa sekian-sekian. Lebih kurang macam tu lah. So saya contact dia, dia tolong. Dan dia pun happy dapat jumpa semua. I'm so happy the treatment from diorang. Dan bagi saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada mereka semua ni kerana memberikan treatment yang tip-top kepada saya walaupun saya ni orang luar. Jadi saya pun dah berlatih kat sini, official training dah settle apa semua. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan kat sini kita akan berlumba pada pukul 7 malam hari Sabtu, Malaysia dalam pukul 2 pagi sebab kita beza dalam 7 jam. Dan saya harap anda semua dapat doakan supaya nombor satu selamat daripada kemalangan dan segala keburukan. Selamat tu penting dulu. Yang keduanya supaya semuanya berjalan lancar lah. Menang tak menang is a different story. It's not the place for me to win lagi. It's not the time lagi. Bagi saya, saya nak dapatkan balik rentak momentum saya, nak dapatkan balik performance saya dan juga points untuk Olympic qualification. Itu yang penting. InsyaAllah performance will come later guys. InsyaAllah Azizul Hasni Awang akan menggegarkan dunia balik nanti. InsyaAllah jangan risau bab tu. Saya akan buat yang terbaik. Saya akan training kau-kau macam biasa. Siapa yang tahu, tahu memang saya adalah fighter. Okay guys, terima kasih kerana sentiasa memberikan sokongan dan juga kerana mendoakan saya. Dan insyaAllah macam biasalah, saya akan update you guys after race nanti. See you guys later.